Gimana nih teman-teman? Kalian udah siap? Sudah dong. Eh iya teman-teman, kita sapa Marios dulu yuk. Yuk. Hai Marios. Hai Marios, jumpa lagi bersama kami di sini dalam program Berbagi Kasih. Kali ini kita akan mengadakan kunjungan kasih ke sebuah panti asuhan bernama Panti Elsafan. Panti Asuhan Elsafan ini berlokasi di Pondok Bambu, Duren Sawit. Oke Warriors, kalau gitu kita akan segera berangkat ke sana ya. Tiga Warrior, let's go! Hai Warriors, ini loh barang-barang yang akan kita bawa dan berikan kepada anak-anak di Panti Asuhan. Yuk Kak Alona. Yuk Dek. Ayo teman-teman. Sekarang kita udah sampai nih, yuk kita langsung aja masuk. Ini yang lagi di depan ini sama yang ada di belakang sana mau perkenalkan diri dulu nih ya, kakak-kakak ini semua dari gereja Abalov ya, gereja Abalov di Depok ya. Dari mana? Depok. Gereja Abalov Depok ya. Dan terutama ini ada anak-anak yang di belakang tuh, itu anak-anak dari sekolah minggunya ya, atau dinamakan Kega. Mari bergembira, tepuk tangan, gerimkan matamu. Tepuk tangan,
Semuanya bilang cakep ya. Sayur lodeh, sayur asam. Cakep. Enaknya tahu nggak bakal kalah. Saya tidak bermaksud untuk berantem. Cakep. Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Dari matahari dulu, matahari. Kebenarannya adalah gini, teman-teman ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya, kakak mau tekanin Efesus 2:10. Kamu ciptaan Tuhan yang sempurna. 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 Ayo semua katakan yuk, kakak-kakak hampiri mereka. Teman-teman, katakan kamu ciptaan Tuhan yang sempurna. Kamu ciptaan Tuhan yang sempurna. Bahwa keadaanmu saat ini karena ada rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Amin. Amin percaya? Amin. Dan jadi, Kak, aku katanya Efesus 2 ayat 10 sempurna. Tapi keadaannya aku berbeda dengan orang-orang sebaya. Jangan minder, teman-teman.
jangan takut, jangan merasa aku gak berguna. No. Karena Yohanes 9 ayat 3 bilang, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat apa yang terjadi pada dirimu hari ini. Percaya bahwa Tuhan bisa pakai engkau? Teman-teman percaya? Percaya? Tadi gue berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mungkin beberapa dari mereka merasa minder, dalam nama Yesus, karena Tuhan yang pelihara mereka, karena Tuhan yang memegang hidup mereka, pelihara, tidak akan kekurangan, semuanya dicukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan buat mereka. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, kalau nyawanya saja diberikan. Ibu dan teman-teman semua dari Gereja Anak Yatim Balok, dan kami sangat bahagia hari ini bisa dikunjungi Bapak Ibu semuanya. Dan perkenalkan, nama saya Esra Anggriani Huta Barat, saya berasal dari Medan, dan kali ini saya akan menyanyikan satu lagu biar lagu ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan keluarga besar Yayasan Alpha Fund, kami berterima kasih karena para sahabat, anak-anak untuk sekalian sekolah minggu non jauh dari Depok. Kami berterima kasih atas program dan jadwal yang sudah jauh-jauh hari dicanangkan, dan akhirnya hari ini dapat kita wujudkan dan kita dapat bertemu bersama-sama untuk saling menyaksikan, mendengarkan, dan merasakan betapa hebatnya Tuhan melawat, melindungi kita semua. Amin. Bersyukur semua bisa berjalan dengan baik. Melihat teman-teman di party ini bersuka cita membuat kami lebih semangat lagi untuk terus memberitakan kasih Tuhan dan firman-Nya kepada banyak orang. Terima kasih untuk step support yang Warriors berikan dalam mendukung program Berbagi Kasih ini. Mari memberkati lebih banyak orang lagi di Indonesia. Oh ya, don't forget to like and subscribe to the channel ya. Sampai jumpa di gerakan Berbagi Kasih lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Giga Warrior!